아니. 예, 웅이네인가? 줘봐. 미스 아니고. 시트 아, 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 주도 안돼. 사회 수다. 이또또 맞아. 우리 아니야. 깜빡. 맞아. 이또 맞아. 누룩 가자. 맞아자 우리. 맞아자. terima kasih. Partai Ruang 28 isinya capres tandingan. Partai Ruang 28 paling tahu yang kami butuhkan. Partai Ruang 28 yang kami butuhkan. Disiarkan langsung dari Usmar Ismail Hall, Jakarta. Mari kita sambut moderator debat terbuka Ruang 28 dengan musuh masyarakat. Inilah Dustin Tiffany. Biar lebih jelas, ya kan? Soalnya kita harus memiliki kekuasaan yang terang-terangan. Jangan gelap-gelap, siap politik sekali. Oke, kembali lagi bersama saya Dustin. Nah kan Tiffany? Nah, kalau tadi saya sudah memperkenalkan tiga cendekiawan asal Oklahoma yang Anda tunggu-tunggu. Sekarang saatnya kita memasuki ke sesi 20P, yaitu Pamungkas. Tenang semua, tenang. Ini adalah debat terbuka Ruang 28 versus musuh masyarakat. Beri tepuk tangannya untuk semuanya. Untuk itu selama kurang lebih 1 jam saya akan memimpin yang namanya jalannya debat. Untuk tahu siapa yang memiliki gagasan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk Indonesia menjadi lebih merdeka. Wow, sangat semangat sekali. Saya suka berkuar-kuar untuk ini karena kita menyuarakan untuk satu kesatuan yang utuh. Betul tidak? Nah, karena semua lagi kenceng-kencengnya, saya minta satu persatu. Mana pendukungnya dari Partai Ruang 28? Mana pendukungnya dari Musuh Masyarakat? Wah, kalau diterka-terka ternyata remis ya. Iya. Untuk suara kali ini, daripada kita bertanya-tanya dan membantah-bantah perdebatan akbar yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Dalam perdebatan ini, kita akan sama-sama melihat siapa yang punya gagasan yang lebih baik untuk bangsa ini dan negara ini. Hidup anak pemuda! Yes. Saya hormat untuk kalian semua, karena kita memiliki kejunjungan yang namanya... Sila ketiga harus ditegakkan. Oke, daripada basa-basi lama-lama akan menjadi basi, lebih baik kita akan present siapa yang akan tampil pada malam hari ini. Dari sudut biru, sebuah partai alternatif yang akan menjamin Indonesia lebih baik dan dar-der-dor. Kita sambut saja Partai Ruang 28. Chania Cita, Mamat Al-Kadiri, Gilang Baskara. Oke, presentasinya lanjut ke dari sudut merah. Sebuah kelompok berisikan 3 cendekiawan dengan berbagai statement berani yang membuat Anda tertawa, mengikik dan terbahak-bahak, namun juga mengelus dada. Kita sambut bukan lagi bukan main, yaitu dari Musuh Masyarakat. Adrian Colby, Al-Tretel Muslim, Coki Pardailai. Nah, kita hadirkan kembali bapak-bapak berprivilege asal Jakarta. Sama-sama bersekolah di SMA Hits Jakarta Selatan. Yihii!
dengan... Kenapa ada ihinya? Kenapa ada ihinya? Itu adalah sebuah gegap gempita untuk siapapun yang melakukan di study itu. Dengan rekor 1 DO dan 1 kali lulus kuliah. Siapa lagi kalau bukan Gilbas dan Adriano Colby. Gua gak bisa nih gini-gini. Gak bisa. Selanjutnya dua tokoh yang sering mempertanyakan misteri kehidupan dan orang sekitarnya dengan why. Siapa kalau bukan Shania Cita dan Altretal Muslim. Kita ngapain? Ini apa nih? Oke. Selanjutnya. Dua tokoh yang selalu berani untuk kritis dengan backingan yang tidak main-main. Yang satu backingan dengan Dewa Horus dan yang satu dengan backingan kekuatan Gunshot. Ini dia Muhammad Al-Kathiri dan Coki Pardede. Ya. Udah, Kol-kola. Coba, musuh. Musuh. Gak pakai ye, musuh. Musuh. Oke. Moderator loh, wah tidak ada. Wah, tidak. Apa bangsat? Gak sekali. Kenapa? Mohon maaf ya, lu itu mau mandu debat atau berpacu dalam melodi ya? Berpacu dalam melodi. Ya intinya walaupun... Referensinya gak semua orang ngerti. Oh iya, gila udah tua juga ya. Gen Z gak sama. Dustin tuh jasnya tuh kepalanya yang bisa putus gitu loh itunya tuh. Bukan. Oh iya, yang atraksi ya? Yang atraksi yang gini ya? Coba dong. Ya begini. Coba. Bisa ini kok. Bagus. Wah, ya bisa. Ya, semua mainan yang sering dimainkan di Madura ya. Leher gitu ya. Iya yang. Tahan lu. Nah, kok Anda yang batuk? Iya, batuk gua. Oke. Iya. Karena sudah ada di sini untuk kedua tim, maka lucu dari itu bisa enggak baca? Bisa enggak baca cue card? Langsung di brief di kuping aja, bisa, Pak. Bisa sekali. Nah, situ juga ada. Saya sudah itu tuh baca itu di situ. Situ juga ada. Udah ini aja gampang. Baca. Itu baca. Duduk. Duduk aja. Nah, baca aja udah, Iya. Terima kasih untuk ruang dialog. Bapak dari tadi memoto-moto. Terima kasih. Terima kasih. Durasi. Bener lagi dibaca. Terima kasih untuk Ruang 28 dan Musuh Marasa. Musuh masyarakat. Saya dengar tadi musuh Makassar. Iya. Ada masalah. Ada masalah orang Makassar loh. Enggak ada masalah. Saya Bontang FC. Sorry. Bontang FC. Bontang FC. Udah lanjut. Masih aman. Oke, berbeda dari debat yang lainnya. Wes. Kali ini kita debat ada peraturan, tapi yang ya istilahnya kayak bukan kita membuat. Tidak ada peraturan. Tidak ada peraturan. Tinggal baca loh. Gak ada peraturan. Tahan semua, tahan. Oke. Okay. Jangan dibocorin, Pak. Iya. Baca aja, Tin. Gak usah improve. Baca aja. Oke. Okay. Kali ini debatnya tidak ada. Yang di TV.
Berbeda. Yang di TV, yang di TV, yang okay. di TV, yang di TV. Oke, okay, kalau ini Po. Tengok habis ini ya, Po ya. Po di baca. Baca baik lurus aja bacanya. Oke. Okay. Ya oke, okay, siap. Jangan membuang-buang waktu semuanya. Ente. Dari okay. berbeda, Tim. Siap, saya berbeda. Rewind ya. Berbeda. Berbeda dari debat yang lainnya. Berbeda dari debat yang lainnya, kali ini debatnya tidak ada peraturan yang ribet-ribet. Yeah.